Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam budaya. Pemirsa, ketemu lagi dengan saya Cang Goab di acara Kongko Budaya. Mana hari ini alhamdulillah nih, Cang kedatangan narasumber. Sebenarnya narasumber udah lama nih, jadi pendamping, selalu jadi pendamping Cang, yaitu Mbak Bentong. Ya. Apa kabar Mbak Bentong? Alhamdulillah baik, Kang. Alhamdulillah sehat ya, Pak. Bapak ngajak ponakan ya. Bang Uut. Bang Uut. Bang Uut apa Bang Uut nih, Pak? Panggilin bebas. Oh, bebas. Iya. Asal jangan nih. Jangan sembarangan manggil mau bebas makan nasi. Asal makan nasi kuning begini. Asal jangan dipanggil semikut aja. Ngintilin dia. Yang penting enggak pada sehat ya, Pak. Iya. Nah, pemirsa yang kedua nih. Ini teman Kongko juga ini. Ini teman lama sebenarnya, cuman lupa nih enggak ketemu-temu kita, ya, Bang Muut. Iya. Gimana, Bang? Apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Makasih, Bang, udah hadir sini nih, Bang nih. Ya, terima kasih. Terus juga nih biasa seperti biasa nih, Encang ditemenin sama Boni dan Kopra. Katanya sih centeng. Eh, pada berantem mulu berdua, Bang. Kayak kucing sama kucing. Iya. Nih, hari ini Kongko Budaya kita akan membahas tentang silat Betawi. Ada beberapa jenis silat Betawi. Tapi sebelum kita bahas, Encang mau pantun dulu nih. Boleh, Cang. Mbak. Lanjut, ya. Saya. Jalan-jalan ke Lubang Buaya. Lanjut. Sambil jalan, dengerin berita. Terus. Kalau memang kita ngaku pada cinta budaya. Nah, cakep. Ayo kita tonton TVRI Jakarta. Ya, Mbak. Ya, begitu, Bang Mo. Karena memang harus kita tonton. Ya. Karena kita pengen belajar. Kita tahu budaya. Mbak. Ini kita bahas tentang silat Betawi ini, Mbak. Yang saya tahu nih, Mbak, kebetulan sempat belajar juga. Ada jalan 6, Mbak. Iya. Terus ada gombel, Mbak. Ada gombel. Gombel. Terus serak. Serak ya, Mbak. Ada cingkrik. Cingkrik, serak juga deh, Mbak. Ada beksi, ada serak. Beksi. Nah, ini, Mbak, saya mohon Baba nih jelasin nih buat pemirsa biar tahu nih, Mbak. Terus kenapa sih orang mesti belajar lestariin silat Betawi ini, Mbak. Iya, penting. Iya, Mbak, jelasin. Bang Mut, kita dengerin Bang Mut nih. Ya, makasih Cang Goab, Baba udah diundang lagi duduk bareng-bareng dalam rangka Kongko Budaya. Ini kawan Baba nih dari zamannya Cang Mandor masih dinas di sono di Punkaret. Waduh, itu mah ayo belum dilahirin. Zaman bahola. Udah tahun-tahun zaman dulu. Oh, iya. Itu tadi banyak kawan-kawan pengen cerita, pengen kongko tentang silat Betawi. Kalau dulu dikenalnya bukan silat, namanya main pukul. Bener, Bang. Ada yang nyebutnya main pukulan. Main pukulan. Hmm. Nah, main pukul ini memang itu bagian dari seni bela diri. Seni bela diri. Iya. Jenisnya ya beda-beda. Kalau sekarang soalnya udah dinamain nih. Ada namanya masing-masing tadi. Oh, ada yang namanya tiga urung, ada jalan 6, jalan 7, jalan kotek, cingkrik, beksi, gombel, ada ono keluaran silat sabeni, tenabang, ada trotok. Apa? Trotok. Oh, balik trotok. Trotok. Ini harus jelas ini, trotok. Ya, trotok itu semuanya dulunya berkembangnya di tanah Betawi dan sekitarnya. Ya dulu mah belum ada namanya. Dulu nyebutnya, lu belajar sama siapa? Sama Konggoab. Konggoab, ya. Silat Konggoab. Lu belajar sama siapa itu, Ut? Nah, misalnya sama Kong Kopra, silat Kong Kopra. Gitu kalau dulu mah belum disebut nama. Kalau saya belajar sama Haji Yaakob, nama Haji Yaakob. Oh, belum disebut guru, belum ya? Belum ada nama silatnya. Silat belum ada ya? Jadi, Waalaikumsalam. Iya tuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu Dewi. Rebusannya udah ini tuh, udah nyampe Kong Kopra. Ya tambah ruket ini mah kalau di... Kalau di Jepang itu udah ini bisa lupa ini mah. Benar. Kopinya ada di pos. Yang manis kan? yang kesini yang pahit. Oh, yang dua yang pahit nih. Yang pahit nih. Iya. Yang pahit mana? Yang pahit tahu dong, Pak. Oh, yang pahit nih. Ini Bapak nih.
Yeah. Yeah. Itu pahit bang, apa mau pahit? Pahit juga. Ya udah. Yeah. Itu ngerada pahit tuh, bu. Itu ngerada pahit sih. Awas. Kamu ini nya kan. Ya. Makasih. Makasih Bu Ayu, Bu Dewi. Ya. Ini kongkonya tambah uplek. Iya. Tambah seru nih kalau ada jagurannya namanya nih. Ini jagurannya. Jaguran. Kita nyahin mah. Jaguran. Jaguran itu artinya ya kue sampingan lah. Sampingan. Oh, gitu. Jadi ngemil lah kita. Buat ngemil sekarang mah. Nah, kalau dulu namanya jaguran. Baba kembali nih. Balik lagi ya. Ke silat. Silat, Pak. Iya. Zaman dulu itu semua kalau kita mau ngaji di Betawi, ntar nih kalau malam suruh belajar silat, pakai obor di kebun. Zaman dulu mah, ya kan dulu mah belum ada listrik, kita juga jarang, makanya jam 5 kita ngaji, disuruh ngaji, ntar kalau mau belajar silat malam. Malam jam berapa ya, Pak? Ya pokoknya habis isya lah. Yang salah buatannya kita temen dewek, kita jurus. Iya, bisa-bisa emang kagak kelihatan. Gelap. Nah kalau belajar encang tuh zamannya encang tuh, Pak. Nah. Lampu tromak. Nah, itu udah. Itu lampu tromak mau udah maju kan jadi gitu, Pak. Yang di kompak. Kita ngompak dulu nih lagi belajar. Gelap. Kalau di era Baba, belajarnya dibikin obor satu nih dari kayu, dari bambu petung, dibakar, dan itu kita di penerangannya itu. Nggak kebakar itu, bambunya nggak kebakar? Kagak, karena minyak. Oh iya. Itu, jadi seperti itu, saking susahnya. Nggak kayak sekarang. Terang tempatnya, tempat latihannya juga enak. Iya. Ya kalau masih sekarang masih malas mah latihan silat. Abong amat. Iya. Ya, jangan apa begitu. Nih, Pak. Iya. Ini katanya malas, Bang Mut kan malas nih, Pak. Iya. Malas dia mah ngaku sendiri. Nah, sekarang kita udah nerusin belum kita bahas aja nih, Pak. Kita ngopi dulu dah, udah kita cobain dulu Bang Mut. Iya. Yo. Nih, Bos, Pak Pral. Pak. Kopi kita di. Oh, iya. Ya udah lu ambil dulu. Ambil ya. Iya. Kopral, Boni. Iya, Cang. Lu jangan duduk di sini banyak, lu jaga tamu di depan. Siap, Cang. Ini mau ada tamu lagi yang datang kemari. Ya, nemenin kita perkongko di sini. Ya udah lu sono dulu ya. Iya, Cang. Entar lu anterin kemari. Iya. Hati-hati ya. Bagi tugas ya. Bagi tugas ya, Bon, Kopral. Enak orang kaya punya centeng. Alhamdulillah bukan ada centeng. Temen. Jangan sembarangan lo nyolek dia. Oh. Temen, Bang. Dia ngamuk. Bisa gudi. Gatal itu, Mbak. Iya. Ya, Pak, itu, Pak, kembali lagi, Pak, tadi masalah silat Betawi, Pak, itu gimana, Pak, perkembangannya, Pak? Ya, alhamdulillah kalau sekarang dari pemerintah juga ikut membina, terus para penggiat budaya juga ya bareng-bareng sama seni, ngelestariinnya. Karena kan begini penyakitnya, kalau silat tradisional di disporiata, kagak termasuk di dalamnya ada pembinaan karena memang dia mah padepokan. Jadi dari padepokan ini sekarang mah udah nyatu nih ke sanggar seni. Karena memang sama-sama bareng ininya. Kalau lenong contoh dah. Lenong kalau kagak ada silatnya tuh gimana? Bukan lenong jadi pakemnya di lenong. Pakemnya di lenong, di len. Silat itu di lenong boleh silat apa aja, tapi yang kembangannya yang bisa dilihat sama penonton banyak ya kudu kembangan beksi. Benar. Dari sonoh begitu. Oh gitu. Iya. Dari petua kita. Dari petua yang. Iya petua, bapak tua artinya. Ngkong. Oh, ngkong. Kan sama orang sekarang belum paham. Iya makanya dengerin aja dulu jendrewek. Iya. Dulu kalau kita kagak tapi paham. Ya kan susah juga ya. Ya susah kita juga dengerin. Iya. Pengen banget ngerti ini. Nah itu semua ada hubungannya. Jadi silat tradisi juga kudu dilestariin, kudu ada. Tradisi karena kalau kita ngelar lenong kan butuh dia. Betul. Jadi makanya nanti bareng-bareng tuh sama sanggar seni tradisional. Waalaikumsalam. Ya silakan, Bu. Oh iya.
Nah, jadi saling membantu, saling membutuhkan. Silat kudu ada, seni kudu hidup, cerita-cerita yang lain di dalam lenong itu babak-babaknya kudu keisi. Oh, harus ada. Nah, kudu lengkap, gitu. Makanya kalau kita bicara silat ini, dulu-dulunya susah sebenarnya dilihatnya. Susah orangnya? Susah, karena begini, silat ini kalau zaman-zaman penjajahan, lah kan dimusuhin sama Belanda. Oh iya, latihannya susah jadinya. Susah, ya. Jadi ngumpet-ngumpet. Ya latihan melatihan tapi ngumpet ya. Jangan sampai kelihatan nih. Jadi kalau ketahuan ya, lah ditangkap sama Belanda. Oh, takut buat ngelawan dia. Benar-benar. Tadi kau bilang obor tuh ya, bener jadi latihan tempat gelap, makanya obor nggak cari ketahuan. Biar sampai nggak ketahuan. Bukan dikontrol zaman dulu mah. Nah itu salah satunya. Jadi main pukul ini bagian dari orang Betawi olahraga. Satu. Yang kedua buat bina mental. Bener. Orang tuh punya silat bisa main pukul lah kagak jaga jreget. Bener. Makanya dia mah filosofisnya ilmunya ilmu padi. Iya. Orang punya silat mah semakin berisi semakin nunduk. Bener. Susah nebak orang punya silat zaman dulu mah. Bukan buat kesombongan. Bukan. Makanya kan pada saat kita mau masuk belajar silat kapan dulu mah ditaklik. Betul. Taklik itu dijanjiin di depan sama guru nih. Pertama, lu kalau udah mau niat lu bulat pengen belajar silat, lu yang pertama kudu taat kepada emak bapak. Bener. Diajarin sama guru silat. Ada perjanjiannya. Guru pukulnya. Ya. Yang kedua, lu kudu taat kepada guru. Itu dulu diceritain begitu lu depannya. Yang ketiga jangan lupa ibadah. Lima waktu yang ditarik. Cakep banget tuh. Iya Bu, silakan. Iya, iya. Iya, iya Bu. Iya, iya, iya. Kalau Encang sih gini, Pak. Encang belajar main jalan 6, Pak. Mau belajar tuh kita misalnya diurut dulu, Pak. Iya. Diurut dulu. Ya, bener. Bener. Samut dulu. Pegal kali ya? Lah mungkin pada pegal kali diurut dulu supaya lemes kali mah. Jadi gini, itu bagian dari proses belajar. Oh, okay. Tapi dia punya tujuan ya, Pak? Ya, iya, makanya kan Baba baru cerita sampai di depannya nih pintunya. Iya, pintunya baru nih. Ini baru pintunya. Iya, belum ke dalam. Belum. Nah, kemudian dipesan wanti-wanti. Ini gue bukan ngajarin silat, ini bukannya buat berantem. Benar. Ini satu, buat lari. Hah? Lari? Nah, iya. Kalau udah lari, masih di Uber, namanya nista maja utama. Ku dulu belain diri lu. Hukumnya apa? Hukumnya kagak nyepol duluan. Hukumnya bela diri. Benar-benar. Dilindungi sama hukum orang bela diri mah. Yang penting jangan nyepol duluan. Jangan. Si Bapak tuh tadi kita lari, kita jangan sampai dipukul, kita lari. Lari dulu. Nah, baru. Nah, itu bener. Ada istilahnya sekarang lagi apa dibikin apa namanya? Dibikin simbol bahwa kalau Betawi kalau lu udah jual, lu gua borong, ya itu di situ. Lu jual gua beli. Iya, nah, lu jual gua beli. Melanggar hukum. Iya, benar. Lah kalau udah jual berarti kan kita udah dicepol. Iya, benar. Nah, makanya istimewanya gerakan silat Betawi itu semuanya itu kagak ada langkah nyepol duluan. Benar. Benar, Pak. Duluan enggak? Benar. Iya. Makanya dulu ada jurus namanya Tiga Urung. Tiga Urung. Ya, iya. Kalau urungan kagak jadi. Iya, makanya kalau kagak jadi berantem jadinya. Iya. Kalau emangnya itu dipakai jurus lah kagak berantem. Kagak berantem. Jadi teman benar, Pak. Tiga urung nih. Pertama apa? Ya bukan di situ. Bukan di situ, gitu, gerakan. Gerakannya tiga, Pak. Jadi gerakan, tiga urung itu gerakan. Gerakan tiga urung itu yang nantinya kita bisa main pukul, kita bisa main silat. Cuman ujungnya pasti urung. Bener. Oh, agak jadi. Bener, Pak. Temen. Encang nih pernah ngalamin juga begitu sama Bapak Haji nih, Pak. Bener, Bang. Tiga kali mukul gak kena, Bang. Iya. Kita pukul dia cuman begini doang. Cuman begini doang gak bisa kena, Bang.
Itu mungkin termasuk tiga urung itu kali ya, Pak? Ya, satu begitu. Kedua, istimewanya gerakan silat Betawi ini, semua itu enggak ngelanggar hukum karena kagak nonjok duluan. Benar. Jadi jaga, semua jaga. Jaga nangkis, betul. Namanya. Betul, nangkis. Baru kalau udah nangkis berarti kan dia udah mukul duluan. Dia kudu dicepol, dibalikin ya, dong. Kita beli juga. Makanya nerima nyepol. Benar. Artinya nangkis, mukul. Secara hukum ditangkis duluan berarti kan dia mukul. Dia mukul duluan. Itu tingginya silat Betawi ini, aninya filosofis. Benar. Pak, ini bicara mukul. Terus kita cepol, kalau dia mukul duluan, kita tangkis, kita balas nih. Ini ntar baru kita bahas lagi nih, Bang. Iya. Dan kita suruh ngopi dulu nih, Bang. Mata ngantuk rasanya. Ayo, Mbak. Ayo. Jangan dihabisin. Iya nih, Pak. Tadi nih kita dipukul, boleh kita nyepol dong. Oh, karena dia nyerang dulu. Iya, kita tangkis boleh dong, kita cepol dia. Karena kan mukul bener, dulu. Bener, Bang. Ya kita balas. Iya. Kecuali dia enggak mukul, kita enggak mukul. Itu bener. Ketinggian dari nilai silat Betawi. Tinggi nilainya. Bener. Kenapa? Karena emang enggak ada gerakan mukul duluan. Iya. Pasti sabar. Pasti dia bener. Nangkis. Gerakannya nangkis awal baru nyerang ya, memang gerakannya seperti itu. Ya artinya memang di dalam silat Betawi itu udah ditanamkan, udah ditanemin yang namanya etika. Benar banget. Iya, makanya kalau tadi prosesnya tuh jalan ngurut, artinya setiap bulan mulu di pupuh, ngurut, pupuh juga. Segala semua itu. Tujuannya apa? Tujuannya biar payah ngelekatin ilmu yang kita gali, yang kita ambil dari guru kita, hanya diurut. Iya. Di situ tuh yang mesti pada tahu bahwa belajar silat bukan buat berantem, bukan buat jadi jagoan, bukannya sombong. Itu di situ tuh belajar itunya tuh. Makanya orang dulu kalau lo udah bisa mau berapa jurus kek, lo kudu jadi jawara. Oh, gitu ya? Apa itu jawara? Bukan yang jereget jadi jagoan di pasar. Bukan. Jawara itu biar jauh-jauh banyak saudara. Jawara itu biar jauh-jauh banyak. Banyak saudara. Jauh-jauh banyak saudara. Enggak bakal ribut di mana-mana. Dapatnya kopi, teh yang saudara semua. Benar-benar. Nah, sekarang dipesan lagi satu lagi. Kalau lu kepengenan, lu pengen jadi jago, kau kan dilarang sama guru kita. Jangan jadi jago, ntar lu berteman sama ayam biang. Kalau jago tuh benar. Emang jago berteman ayam biang, kagak nolong-nolong. Benar. Kudu jadi jawara. Jawara, jauh-jauh. Jauh-jauh banyak saudara. Intinya silat itu silaturahmi. Silaturahmi. Banyak saudara. Banyak saudara. Yang kegesek dikit. Aturannya main pukulan, jadi enggak kan memang ada saudara kita. Iya, betul. Bang, nih, menanya lagi nih, apa semuanya silat Betawi itu kita mau masuk silat nih ya, belajar, apa diurut dulu semuanya gitu, semuanya silat? Diurut nanti setelah udah, kan depannya itu ditaklik namanya, dijanjiin depannya. Dipesen. Silat Endung juga ajarin memang pukulnya bukan buat mukul orang ya. Ya kan dulu belajar silat dulu mah kan ukurannya bertanding silat nih. Lah kagak pe pada bengap. Iya. Ukuran sampai dijatuh. Oh, gitu. Ya, lu bolak kagak kayak sekarang orang pe pada bonyok. Lah bukan ke situ dulu mah. Iya. Artinya sampai dijatuh udah begebraknya. Oh, enggak dilanjut. Udah kagak dulu mah. Makanya sportif. Ya. Cakepnya lagi orang punya silat, orang bisa main pukul. Iya Bu, iya Bu Ayu. Ini jalanan hidup ke sana. Hidup ya, Pak, ya. Itu ada orang warawiri mulu itu. Ini kemana sih? Nah, iya, ke belakang sono, Bang. Sampai ke sono kelenteng kali. Sampai, nyampe itu, Mam.
Banyak orang lewat nih. Jadi itu semua pemahaman silat itu kagak recehan. Itu pendalaman filosofisnya tuh tinggi banget. Bener. Apalagi kalau gombel. Lah gombel mah kagak punya kembangan, enggak bisa bergebrak kalau kagak ada lawannya. Maksudnya saking rapetnya dia mah. Benar, benar. Lah iya, lah jangan pletak-pletik kayak kagak panik, kagak dia silat, jangan. Kudunya diumpeti. Maksudnya di tata kramanya baik. Itu ajaran silat begitu. Berarti ada kaitan gini, Pak. Kalau dulu tuh zaman dulu kita belajar ngaji sama silat. Berarti dari ngaji kita udah benar-benar etika kita dibangun, udah dibangun di situ. Iya. Oh, udah ke silat. Nah, makanya akhlaknya itu bagus, Bang. Itu udah diajari. Di agama enggak boleh begini-begini. Benar lah, nyambungnya ke situ. Makanya nyambungnya ke situ. Jadi kagak ada belajar silat dulu ngaji. Baru ngaji. Bener. Ngaji dulu. Ngaji dulu, udah pasti ngaji dulu. Jadi runtunannya ngaji dulu baru belajar silat. Bener-bener. Kita. Pelajarannya di situ. Mbak. Benar. Jadi kagak ada bocah zaman dulu belajar silat dulu baru ngaji. Bener. Kagak boleh sama guru. Boleh ya, benar. Berarti sama benar kata Baba. Semakin tinggi ilmunya semakin nunduk. Ngaji pun sama, makin pintar ngaji ya, harusnya sama juga. Jadi bisa dilihat, bisa kita banggain, kita buktiin di lapangan. Padahal tuh bocah tiap sore, tiap malam diajarin berantem kan? Benar. Main pukul berantem. Cuman pas di luar, cakepan yang sering diajarin berantem sama yang bocah umum. Sama yang kagak bisa silat. Iya. Bener ya, Bang, coba. Agak bakal berantem udah, ya, gak punya silat mah. Coba tandain, belum pernah padepokan silat yang ada di tanah Betawi pakai tawuran. Belum ada. Ada si ribut sama cingkrik, cingkrik ribut sama jalan 6. Kagak ada. Karena apa? Karena sportivitas di silat itu tinggi. Bener. Etikanya luar biasa. Kalau berantem itu ngerugiin orang, dia tahu. Makanya belum ada padepokan silat ada di tanah Betawi pakai tawuran. Kagak ada, Bang. Kagak ada. Lu coba. Yang tawuran sekolahan yang sering pada ribut tawuran mah. Yang kagak belajar silat. Makanya ini termasuk kudu kita rampek nih pemerintah. Bener. Kudu kita ajak. Ini juga bagian pembinaan mental. Pembinaan mental, benar. Moral bocah, benar. Jadi jangan dianggap belajar silat, belajar main pukul lulusannya berantem. Berantem. Ya, coba dah kalau enggak apa dah. Yakinin itu. Bener. Karena memang itu udah jadi bukti. Akhlaknya juga kebina, benar-benar kebina. Nah, itu contoh. Nah, kalau misalnya dia naik ke panggung, dia main seni di lenong, lah dibayar. Iya. Nyari duit. Nyari duit. Kan ada manfaatnya. Ada manfaatnya, iya. Itu contoh. Jadi memang di dalam silat Betawi ini, ya mudah-mudahan ngelestariinnya bareng. Bareng, Bang. Ya, mau padepokan apa kayak ayo bareng sama-sama sama seni kita nyatu. Maksudnya. Ini contoh. Jadi kembali lagi, kalau orang belajar silat pasti kalau Baba dulu ngikutinnya etikanya kebentuk, kebangun. Etikanya kebangun. Benar. Ya. Jadi sama guru juga hormat. Taat sama kedua orang tua. Lah orang belajar main pukul kan kalau enggak cium tangan digeprak. Iya, dulu mah. Benar, benar, Mbak. Iya, kudu taat apa kata orang tua. Mbak, ini ada yang Cang mau tanya. Tapi sebelum Cang nanya, kita ngaso dulu kayaknya mulut udah mulai asam lagi nih, Bang. Iya, iya, iya. Udah, Bang. Ya, yuk kita ini cobain ini ya. Boleh, ya cobain, Bos. Nah ini Cang mau nanya juga nih, Mbak. Mungkin pertanyaan ini termasuk ke pemerintah juga nantinya nih, Mbak, ke sekolah-sekolah. Ini seharusnya silat ini juga masuk dalam pendidikan eskul sekolah kali ya, Mbak. Termasuknya pembinaan akhlak ya, Bang. Iya, Mbak, harus begitu ya, Mbak. Jadi silat itu memang silat tradisi ya. Iya, silat tradisi yang tradisi tradisional. Memang setelah nanti bergabung ke pembinaan pemerintah,
Jadi nanti kan di situ udah ada IPSI. Ada, betul. Oh, iya. Kalau itu kan sisinya prestasi. Prestasi yang, ya. Kalau itu kan yang dikejar prestasi ya, Pak. Nah, kalau itu dicampur sama silat tradisi, ya orang tapi akur. Benar. Gak pas. Gak akur. Gak akur. Karena di tradisi ada pakem yang gak boleh dikurangin gerakannya. Itu kalau di tradisi. Kalau di tradisi. Malah ngeri kalau tradisi, mah. Kalau di silat yang dipertandingkan, misalnya pukulannya di muka doang. Nah kalau tradisi mah yang penting kan musuhnya jatuh duluan. Jatuh duluan. Nah itu nggak bisa ketemu tuh. Nggak ketemu tuh benar. Jadi alangkah baiknya kalau yang tradisi itu paketannya ngikut seni. Benar. Lestariannya. Lestariannya. Di dalam sanggar seni itu kita lestariin dah silat tradisional. Tapi memang iya Pak, kekuatannya di tradisi ini pembina akhlak jadinya. Iya. Larinya ya Pak. Kalau itu kekuat dah dia. Paketannya itu. Paketannya itu. Benar. Nah itulah bagaimana keberadaan silat tradisi sekarang ini. Ya mudah-mudahan dengan kegigihan para guru silat, tokoh, bahkan pemerintah daerah, ya kudunya bareng-bareng. Iya benar. Memperjuangkannya bareng-bareng biar tetap ada. Jangan apa punah. Betul. Nuh, iya dong. Ya sekarang kalau bocah silat tradisi latihan doang kagak digembleng buat kedepannya. Ya kan bosan. Bosan. Buat apa ya? Buat apa ujungnya? Berantem kagak boleh. Iya. Jadi sama-sama. Ya. Yang kita angkat seninya, bela diri, seni bela dirinya. Seni bela dirinya. Bisa menanya juga nih. Silat Betawi sebenarnya ada berapa sih Pak semuanya? Buset kagak kehitung. Ya kalau dikata berapa mah banyak ya, Pak. Banyak ya. Banyak ya. Soalnya banyak ya. Pengembangannya bang berjalan terus. Pengembangannya bang mau. Sepanjang memang itu silat tradisi ada, nanti mengembang. Lalu misalnya bawa cingkrik atau beksi sono. Pas nyampe sono beksi aja ada berapa tuh? Oh iya. Ada beksi kongor, beksi dan sebagainya tuh. Cingkrik juga berapa? Jadi begitu. Iya, jadi berkembang terus ya. Berkembang terus. Kayak ayam nelang. Nah iya, benar bang. Benar. Makanya di sini pentingnya kebersamaan. Yuk bagaimana bareng-bareng? Bagaimana sama-sama? Kita majuin. Bener. Kita majuin. Benar. Kita lestari ini nih, betul. Enggak kuat dewek-dewek, benar. Benar. Kebersamaan. Ya makanya Bang Mut apa tuh? Encang tuh senang banget nih dengan acara nih program TPR Jakarta nih, Bang. Ngadain kongko budaya seperti ini. Pemirsa juga pasti senang, karena yang tadinya kita nggak tahu bang, seperti silat begini, kita nggak tahu kan. Mau belajar silat bukan cuma datang doang, ada pesan-pesannya dulu nih dari gurunya. Jadi ada pesan moralnya kepada yang mau belajar. Biar nih bocah ntar bisa main pukul, lagunya kagak ngocol. Maksudnya nggak brutal lah gitu ya. Agak brutal, nggak ada 5 ribu-ribu. Saya nggak hobi ngapa ya? Ya emang dari sononya. Dari mana? Sebetulnya bela diri mah bukan hobi dan tidak hobi. Bakat kita dilahirin ke alam dunia ini, Allah udah menciptakan bela diri. Bela diri. Oh, ya. Coba mbak buat yang kecil dah. Kalau gue colok mata lo, kira-kira dijaga nggak sama dia? Pasti ya? Dijaga. Dijaga. Ya. Diteprak bang. Bela diri. Oh, gitu ya. Maut itu bela diri, diteprak. Bela diri. Pasti dia belain. Gak mungkin dia mau dicolok. Itu udah pasti. Coba. Nah. Dia bela diri, gua cubit pantatnya gitu. Pantatnya prak dia. Karena modal dia bela diri, dia biar tangannya kurang kuat dan nangis. Bela diri juga. Bela diri juga. Bener. Bela tolong. Bela diri. Bela diri. Dari sejak lahir kita tuh udah ada. Udah diajarin. Kayak kalau jengking mau dikasih antup. Nah, kayak tawon dikasih antup buat menjaga dirinya. Lu apalagi lu manusia. Iya. Udah sempurna banget dikasihnya. Benar. Nanti diperdalam tuh, belajar di luar. Lah, gampang banget nerjemainnya. Sekarang lu gue cepol sekali masih nggak ngelawan karena lu meleng. Coba gue cepol sekali lagi. Lawan. Lawan. Itu namanya udah punya silat. Bela diri, Bang. Belajar silat. Udah bela diri. Itu bela diri. Benar, udah bela diri. Ya ada ngoro di takrak kagak ngaku bela diri juga. Bela diri juga. Ya. Gue goro ini. Ya. Buang-buangin. Ya oh, kopi gue udah minum ini ya? Ah oh, kagak apa namanya? Bela diri. Takut disalah. Mbak, ini nih. Kita balik ke silat nih, Mbak. Kalau di silat itu kan ternyata ada
jurus, ya. Jurus 1, 2, 3. Ya. Apa semua itu ada, Pak? Ada. Ada ya, Pak? Tingkatan, Mas, itu maksud tingkatan. Oh, tingkatan. Jadi tingkatan dalam belajar silat itu, jurus 1, 2, 3, memang ada. Ada tingkatan. Karena biar bagaimana ini kan ada pengembangan, Bu. Ya. Si jurus pertama udah dapat. Iya, benar, benar, Pak. Dapat lagi, yang kedua. Gitu. Ada penambahan ya, penambahan ya, gerakan ya. Itu ada. Iya, gerakannya nambah dia, Bang. Benar. Ya mudah-mudahan dengan Kongko ini ya Bapak juga enggak 100% ya. Nah. Ya mampu cerita, ya mohon maaf kalau ada kekurangan atau ada keserimpet penjelasannya, emangnya enaknya mah bareng-bareng. Bareng-bareng. Ya, kita benerin dah. Kongko bareng. Kongko bareng. Tentang budaya. Benar. Mau di pojok belah mananya sama-sama. Karena budaya kita. Kita majuin. Budaya Betawi. Kan kalau udah kita itu udah rame-rame. Iya. Kewajibannya. Benar. Ya kecuali silat punya Uut. Sendiri, dia punya dia doang sendiri. Rame. Sombong, Pak. Punya orang Betawi. Jangan ngaku-ngaku lah. Ya, kira-kira gitu. Padahal kalau udah punya gua, udah sendiri, kagak bisa. Punya kita, rame-rame. Benar. Bang, kalau Bang Uut nih, kalau masih ada yang kurang jelas, tanya sama Baba nih. Nah, ini, Pak. Ya, kan kalau namanya silat kan memang kalau orang Betawi nih ya, kagak harus punya silat. Kan sebagian anak-anak sekarang ini kayaknya kalau kita lihat silat-silat ini ada ya, yang agak gengsi lah. Beliau tuh silat itu bisa bawa kita buat prestasi kita buat kedepannya. Nah, ini bagaimana sih, Bang, cara merangkul gitu ya? Jangan dijawab dulu, Bang. Oh gitu. Sebelum menjawab ini kita ngaso dulu, Bang. Oh, suruh ngopi dulu kita. Aduh, jangan ditentar dulu, sabar. Iya. Lah, kita ngopi, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bro? Ada ya. Laporan, Cak, dari kelurahan. Ada apa? Kalau Haji Imron datangnya agak telat. Oh, agak telat ya, Bang. Bang Uut. Ya enggak apa-apa. Ya, gitu aja. Iya, Pra, ya. Makasih, Pra. Ya. Yang penting mah dia datang ntar, Mak. Ya. Biarin telat-telat kita datang, tungguin. Iya, Bang. Iya. Kita tungguin. Kita tungguin. Iya, Bang, kita kembali lagi tadi ke silat nih, Bang. Abang mau nanya apa tadi sama Baba? Tadi. Hampir lupa juga ya. Iya, dikejar hilang terus. Zaman sekarang ini kan silat anak muda kadang-kadang rada gengsi. Agak gengsi. Malu. Ya, malu. Malu. Sedangkan silat itu bisa bawa kita ke prestasi. Iya. Bagaimana sih cara merangkulnya biar anak-anak muda sekarang itu bisa ikut gabung, belajar, gitu. Nah, ini juga peran aktif kita nih yang tua-tua. Bagaimana cara memberikan informasi. Ini punya nenek moyang, punya nenek moyang lu. Kudu lu yang lestari. Kudu dikasih tahu, Bang. Kenalin. Kenalin dulu biar dia nanti tahapannya jadi saya. Saya. Setelah itu untungnya kasih tahu. Benar. Lu belajar silat. Lah, kagak buat berantem doang, buat prestasi bisa. Bisa. Kayak juara silat itu kemarin di luar negeri. Benar. Itu silat prestasi. Prestasi. Benar, badan lu jadi sehat. Benar. Karena olahraga silat. Benar. Etika lu jadi tinggi. Karena emang lu paham cara mukul orang. Benar. Jadi agak sembarangan. Agak sembarangan, jadi mukul gak kita tahu. Lah kalau mukul orang sembarangan lah kan jatuhnya masuk penjara. Benar. Patah. Tuh. Karena ada ilmunya, karena ada pengetahuannya, kasih tahu. Benar. Biar dia jangan malu-malu, jangan gengsi. Nah, ini tugas kita nih. Kongko ini juga bagiannya. Bagiannya benar, Pak. Bagian kita ngerangkul juga ya. Iya, ini kita ngasih tahu. Benar. Kita informasi. Orang belajar silat itu kagak rendah diri. Benar. Bahkan itu istimewa. Iya. Kenapa? Lagi ngelanjutin peninggalan ilmu nenek moyangnya. Oh, iya, benar.
Benar-benar. Kita siapa lagi? Benar bang, siapa lagi kalau bukan kita yang ngelestari ini? Dari Thailand lagi ngelestariin silat Betawi. Iya. Ya kagak, lo kudunya nih orang Betawi juga. Bang Muot romannya udah mulai paham nih bang. Nah. Mudah-mudahan dia nggak asal cepol. Udah ngerti nih sekarang nih. Jangan asal cepol awas ya. Udah ngerti dia bang sekarang nih bang nih. Ya, mudah-mudahan ini anak muda sekarang bisa kita rangkul. Nah, Kongko ini juga kalinya kebetulan denger nyok berbagi gantian dari kita ngomong ke pemirsa. Pemirsa berbagi sama tetangga ke depan terus. Oh iya juga itu Kongko itu. Kasih tahu. Sebarin. Bener banget. Aduh kemarin rada miring, gini hari anak gue diajarin berantem, ntar dia tawuran. Nah, itu. Kita jaga. Bener. Bukan ngajarin berantem. Berarti ini. Kalau di silat ini benar-benar kita diajarin etika, bang. Etikanya kebangun banget, bang. Moralnya kebangun. Mudah-mudahan kalau dia nanti masuk ke wilayah sekolahan, itu bocah kurang taurannya. Ya, setelah bisa silat karena udah tahu. Udah tahu, benar. Benar, bang, benar. Karena etikanya. Jadi tujuannya ke pendidikan. Kalau bocah sekarang itu segala anu motor itu geng motor apa. Ya kan beraninya pakai segala benda tajam. Rayak ngeroyok. Kagak ada. Enggak ada, Bang. Ayo naik ke panggung sini. Kan begitu. Iya. Berantem lah. Lah itu di panggung di Lenong mana dibayar berantem. Iya mendingan begitu aja kita. Iya. Nah itu. Bang ini satu lagi dibuka nih, Bang nih. Antara seni tradisi sama prestasi nih, Bang. Ini harus dijelasin nih biar pemirsa tahu juga yang muda-muda nih. Gimana nih, Bang? Bedanya di mana nih, Bang? Jadi nih, kalau yang tradisi, silat tradisi itu ada pakem. Kagak boleh dirubah. Pakemnya namanya. Gerakannya enggak boleh dirubah sedikit pun. Karena itu kan peninggalan nenek moyang kita. Masuk mau ke prestasi, ya jelas dong jangan pakai yang ini gerakannya. Beradaptasi ke silat prestasi pertandingan. Mukul ini enggak boleh, mukul ini enggak boleh, nyemul wajah dipukul yang ada nilainya di sini misalnya. Itu prestasi. Prestasi itu. Makanya kalau itu dikomben, itu dijadiin satu, cakep banget. Iya. Enggak cakep. Banyak yang tradisi ngikut itu banyak prestasi. Banyak. Itu masuk ke sekolah-sekolah. Iya benar. Alhamdulillah berapa sekolahan yang ada di Jakarta dan sekitarnya itu ya nggak silat asing aja, nggak bela diri asing. Benar. Kenapa? Kalau dulu kan lagi sebelum kita pada kongko begini nih tentang silat. No, sekolahan sono belajar karate, belajar kungfu, taekwondo. Ya itu kan namanya kan bela diri. Bela asing. Benar. Bukan nggak boleh kan di negara kita boleh. Cuma kan lu punya. Apa salahnya? Punya peninggalan nenek moyang lo. Kita kembangkan. Yang apa salahnya lo belajar ini? Gitu. Benar, Bang. Itu mudah-mudahan ya banyak mah kagak manfaat biar sedikit yang penting nyarung. Itu yang penting mah. Ya mampir pasti nyarung dikit mah, Bang. Pasti dikit mah. Iya. Tadinya kagak tahu pisan jadi tahu. Nah, benar tahu. Nah, iya makanya Bang Muot kita ajak kemarin, Bang. Girang banget, Bang. Enggak. Lah benar, Pak. Lah emang benar. TV. Iya. Lo udah masuk TV juga. Dia ngerti juga. Itu dari sisi manfaatnya silat orang Betawi atau main pukul orang Betawi. Itu sisi kebaikan-kebaikannya membangun generasi yang udah punya bela diri itu, membangun moralnya juga agar terbentuk. Juga. Ya. Jadi kebaikan-kebaikan lahirnya kebaikan-kebaikan. Memang diajarin ya pada dalam kebaikan-kebaikan gitu. Contohnya itu tadi kalau belajar ngaji kagak bakal silatnya diajarin duluan. Benar, ngaji duluan baru silat. Berarti kita diajarin akhlaknya dulu. Nah ini nanti kita bahas lagi, Pak. Ini larinya udah ke akhlak nih. Akhlaknya jadi bagus nih bocah. Iya. Setelah bagus kan semuanya jadi rukun ya, Bang. Enggak pada ribut. Jadi benar. Nih. Selanjutnya ntar baru kita bahas lagi nih, Pak. Kita ngasuh dulu, Pak. Oh gitu? Ya, Bang Muot, kita ngasuh dulu lah. Maaf ya, gitu.
Iya, Pak. Itu ke ini kebetulan nih alhamdulillah nih. Semua udah jelas berarti Bapak sama Bapak nih, Bang nih. Runutannya satu-satu nih, Bang. Nah, ini saya pengen nih Bapak nih ya pesan-pesan lah buat anak-anak muda yang tua juga nih, Pak. Iya, ya. Gimana nih, Pak nih? Ya kalau harapan orang tua mah sama anak-anak sama bocah muda. Ini jangan keluar dan jangan malu dari ngerawatin warisan nenek moyangnya, terutama ya warisan budaya Betawi. Benar. Salah satunya budaya ya tentu silat. Silat. Iya. Benar. Atau main pukul. Main pukul. Atau main pukul yang sama artinya. Sama. Nah, harapan Baba di sini setelah kita kongko di sini, yuk sambung menyambung. Kasih tahu. Kasih tahu. Yuk bareng-bareng, kagak silatnya doang. Seni juga ngiringin, budayanya juga hilang. Jangan sampai hilang. Bahasa juga bahasa emak orang Betawi ini kudu dirawatin. Iya, bener. Kudu. Ya kan gitu? Iya. Nah itu semua bagian dari budaya yang kudu kita rawatin, yang kudu kita lestariin. Apa sebabnya? Kalau lu nggak punya budaya, lu nyampurnya tergolong sama waaung. Enggak ada budaya. Hutan. Enggak ada budaya. Ada budayanya. Enggak kan ini ikut. Aungnya jangan terlalu kesini mata, Mas. Ini Baba Aung. Iya. Jadi itu kalau buat kita nih, mudah-mudahan pada napak tilas ninggalin perjalanan kebaikan. Gitu. Benar. Itu kan salah satunya ada silat. Ada silat. Nah, itu kan berarti kan membangun mental, membangun orang agar perilakunya baik. Betul. Itu kan namanya kan ada kebaikan. Ada kebaikannya ya, Bang. Ya harapan Baba sampai di situ biar biar gantian nih cintanya. Ini era sini Baba. Gitu kan? Iya, benar. Nah, di bawah-bawah kita kutu-kutu aja. Biar dia juga seperti kita. Ini mah Bang, ini mah bareng, Mbak, sama saya. Enak aja. Apa sebabnya? Karena nilai budaya itu terbernilai tinggi. Kalau kita nggak peduli sama budaya, nggak mau ngelestariin bahasa, silat, seni dan sebagainya, sama juga lu jalan kagak punya KTP. Benar. Maksudnya? Kalau orang jalan nggak punya KTP, persamaannya gembel, nggak punya identitas. Nggak punya identitas, Bang. Sudah, Bang. Lu ngaku anak Betawi, coba identitas Betawi apa aja. Lu diem aja tungak tengok. Tuh harus tahu, Bang. Nah, kudu tahu. Nah, kudu tahu. Yang pentingnya KTP itu. Nah, identitas Betawi itu kan ada budaya. Iya. Bukannya yang tadi disebut. Uang mah kagak ada budayanya, uang mah ya kagak ada dia mah. Lah kita orang Betawi punya budaya. Berbudaya. Kagak. Ya itu juga dia mah. Berarti ya, Pak. Orang. Pak. Berarti benar tadi, kalau orang yang udah berbudaya udah pasti beretika. Benar, Bang. Karena di dalam kebudayaan itu isinya ada karya masyarakat, karya rakyat, ada karsa, ada cita, ada rasa di situ. Jadi itulah membentuk satu kesatuan, membentuk manusia berakhlak, beretika. Kalau bahasa grogolnya attitude. Paham attitude? Global? Iya. Indonesianya? Indonesianya tuh etika. Iya. Jadi kembali lagi, kalau harapan Baba nanti canggo up suarain dah. Pakai speaker. Warin dah. Berdua, Bang Mut ikut lah. Mau Mut. Iya lah, enak aja. Di panggung, lu ngomong, siarin. Cuman lu jangan sepadung ikut tentang budaya. Mak lu ngomongnya iya, jangan sekali-kali lu pakai iyi. Yeah. Jangan lu pakai iye. Kenapa? Lu nulen. Siapa? Yang ngajarin itu siapa? Ngikutin contoh siapa tuh? Emak. Nah, emak. Emak lu pernah ngomong iye enggak? Enggak. Lu jangan ikutin yang itu. Enggak saya bentar bilang. Ada yang pakai iye, saudara kita yang lain lagi, Bang. Lain lagi. Nah, kalau lu lagi pakai iye entar yang sono. Kan pasti tanyain, yang ngajarin bahasa siapa? Emak. Emak. Emak lu ngomong gimana? Iye. Pakai iya apa enggak iya? Ah, kita mah iya. Enggak lu ngikutin emak yang mana? Emak yang mana? Lah ya. Ah, ya Abang jangan ngomong iya. Bahasa ibu. Nah, bahasa ibu. Bahasa emak. Lu jangan pelintir. Benar. Bukan enggak boleh.
lu belajar bahasa Jawa, bahasa Padang, bahasa Batak, Batak boleh. Hmm. Cuman bahasa emak kita ini nempel di aksen. Di dialek. Karena ngajarin kita emak ya. Nah. Benar ya, nih alhamdulillah Mbak nih. Kalau lu pakai emak, lu pakai bahasa saudara kita bahasa orang jadi emaknya emaknya pakai ada pakai dia anak kambing. Nih alhamdulillah nih Pak, waktu udah sore juga nih Bang. Itu bersyukur Bang Mu'ut, terima kasih banget nih. Alhamdulillah. Kita dengerin semua ya. Sini pokoknya dari mulai kita belajar silat. Bahwa silat itu mengajarkan kalau kata bahasa grogol mah attitude. Etika. Di samping itu kita melestarikan budaya juga. Kan keren banget itu. Mantap itu. Iya, Pak. Bagus banget itu diajarin. Ahlaknya di situ. Tapi kalau tadi bilang bahasa emak, dia mah sering nyebut okeh, Pak. Gimana tuh, Pak? Itu dia. Abang jangan ngomel lagi. Lama gedeg banget okeh mulu. Ngomel lagi nih, Pak. Jadi itu semua kan di dalam bahasa itu kan ada bahasa budaya. Iya. Ya utamanya jadi bahasa emak. Bahasa emak, Bang. Kalau bahasa serapan boleh-boleh aja. Silakan aja misalnya mampu berbahasa Sunda. Entar ada yang ngakuin. Ya orang Sunda yang ngakuin. Punya dia. Jangan emak lu orang pedak. Nah, sih. Iya ya kan kagak mungkin. Kagak mungkin. Nah, lu itu tahu bener ya, Pak? Lah kagak mungkin lah kan pasti. Babang lihat kemarin nih Kebayoran tuh bocah seperet segini nih. Buset bahasa Inggrisnya lancar banget. Seperet. Iya kecil banget bocah. Lah bahasa Inggrisnya ngotok. Gimana? Kalau gitu emaknya orang Inggris. Ya wajar emaknya orang Inggris, Bang. Coba. Lah bener, Bang. Artinya kan bahasa ini bahasa emaknya dari emaknya. Iya, bener juga. Tergantung dari emak kita juga. Nah, babak kagak ya? Ya nomor 2. Oh, ya udah, Pak. Terima kasih. Ini, Pak, nih. Sekarang kita pamit dengan pemirsa nih. Iya. Pemirsa, ini mungkin acara kongko. Sampai di sini dulu nih kita bahas tentang silat Betawi. Mulai dari tadi tata caranya awalnya sebenarnya intinya kita belajar beretika. Betul. Mudah-mudahan dengan adanya kongko budaya tentang silat Betawi ini kita pada paham nih. Ya. Terutama masyarakat, anak-anak muda nih, jangan tawuran. Jelas yang belajar silat pasti etikanya tinggi. Benar. Karena waktu udah sore, saya Cang Goam sebelum ditutup mau pandun dulu nih. Nah. Boleh ya, Pak? Terus. Ya. Boleh. Ya. Ayam hitam, ayam selasi, Bang. Terus. Belinya di pasar pagi. Lanjut. Saya ucapkan terima kasih. Lain waktu kita berjumpa lagi. Ya. Saya Cang Goam kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.